Elaya, dengan bola sekarang Elaya. Oh, ini sebuah peluang kah? Kita lihat dari kubu Vietnam. Ada Bahbil di sana dan diselamatkan dengan baik oleh Bahbil. Ya, Bahbil ini juga pemain keturunan ya, keturunan Mali ya. Dia anaknya Bah Mamado yang pernah bermain di Liga Singapura ya, ya. Singapura Premier League selama 14 tahun. Ya, ilegal. Oh, nah ini dia sebuah peluang bagi Singapura. Kita lihat apakah akan berhasil dimanfaatkan. Oh, ini dia. Razak, oh, terkena tiang gawang. Sayang sekali tadi. Bagaimana peluang dari Abdul Razak justru terkena tiang gawang. Terkena mistar ya. Oh. Nah, itu peluang terbaik yang didapatkan oleh Singapura. Namun sayang Abdul Razak gagal. Ini umpan yang sangat bagus betulnya dari Fairuz Fazli. Menghadapi kali ini kita lihat Vietnam kembali mencoba untuk menekan. Van Tung sekarang, masih Van Tung mencari kawan. Kita lihat, oh, terlalu tinggi, sayang sekali. Aif, ya, umpan yang sangat baik sebetulnya dari Van Tung. Ada pergerakan yang bagus, dia capping bola dan umpan dengan kaki kiri ini. Kita lihat pergerakannya, ini punya ball skill yang bagus ya. Umpan kaki kanan ya, tapi saya memang positioning dari si penerima umpan ini kurang bagus ya. Nur Adam, lihat tekan-tekannya tampak tidak terlalu siap di depan untuk menerima umpan sepertinya. Fairuz, si Fairuz, defense dari Vietnam cukup ketat kali ini. Umpan kotak penalti dan sayang sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana Alayah tadi mendapatkan sebuah peluang emas yang disia-siakan. Ya, ini peluang terbaik Singapura di babak pertama, di babak kedua ya. Oh, ini sudah big miss ya. Betul. Kita lihat Elayah Taekyong U22 tanpa ada tambahan pemain senior. Ya, ini memang agak tricky ya karena kita lihat dulu. Ini adalah sebuah peluang dari Vietnam. Tendangan keras kali ini tidak berhasil menjadi gol ketiga. Lumayan dari pemain yang baru masuk tadi. Ya, belum panas. Belum pantun ya. Betul. Ya, ini dia pemain baru Nguyen masuk. Fantrong ya. Tuh, Nguyen Fantrong. Usianya masih sangat muda, 19 tahun. Games dan Olimpiade ya. Ada pemain senior, overage player ya. Ya, kita lihat di sini langsung dari luar, tapi terlalu terburu-buru tampaknya. Kita lihat bagaimana tadi pemain yang baru saja masuk, Nguyen Fantrong, yang sangat berambisi tampaknya untuk bisa mencetak gol. Kita untuk bekerjasama dengan rekan-rekannya sekarang. Baik sekali kita lihat Vietnam melakukan extra pass di kotak penalti. Tendangan keras kali ini melayang jauh di atas mistar dari Muhammad Aizil. Kita lihat bagaimana. Oh, hujan. Berkah ya. Ya, tadi kuat pantang ya. Ini dia yang juga baru masuk di babak kedua. Shootingannya terlalu jauh. 13 menit lagi waktu dari waktu normal. Dan kita lihat sebuah umpan kali ini. Oh, peluang kali ini dan lagi-lagi terkena tiang kali ini. Wokfit. Ya, dan lagi-lagi dari pemain yang sama, yang Nguyen Wokfit ya. Iya. Yang baru masuk di babak kedua. Kejadiannya sama karena diblok ya. Agak telat memang pemain ini. Betul. Bahbil tadi hampir saja melakukan blunder ya. Perhitungan.